Halo guys, kembali lagi di channel Koko Ganteng. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara ganti lampu rem belakang di motor Scoopy Stylish. Di sini saya akan berbagi tutorial cara ganti lampu rem belakangnya ini dengan mudah dan cepat. Oke, langsung aja kita buka dulu baut di bagian belakang dekat behel joknya. Ada dua baut yang akan kita buka. Setelah baut terbuka, kita tarik cupnya keluar, ditarik ke belakang guys, lalu kita buka soket lampu remnya, itu diputar ke arah kiri guys. Oke, selanjutnya kita pasang lampu rem yang baru. Oke, lalu kita hidupkan kontak motornya. Kita tes lampunya. Oke, lalu kita pasang kembali. Diputar ke arah kanan, guys. Di situ ada topnya. Jadi kita lihat topnya itu dulu. Lalu kita putar ke arah kanan guys. Kalau topnya udah pas, langsung diputar aja ke arah kanan. Oke, setelah selesai pasang kembali cup bagian belakangnya, lalu pasang kembali kedua bautnya guys. Oke, sekian video tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian biar saya lebih semangat lagi untuk buat video-video menarik lainnya. Terima kasih.